Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Our Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat rapat melalui aplikasi Zoom Meeting. Ya, terlebih dahulu kita mendownload aplikasi Zoom. Ini langsung saja kita buka aplikasi Zoom-nya. Di sini kawan-kawan harus masuk dulu menggunakan email. Ini kebetulan tidak masuk. Kalau belum, langsung aja login dulu menggunakan email, atau yang belum mendaftar, daftar dulu di aplikasi Zoom. Oke, langsung saja kita buat schedule. Kita buat dulu judul rapat kita adalah Oke, di sini kita pilih tanggalnya. Ini tanggal 11 jam 11 waktu 30 menit. Zona waktu kita pilih Jakarta. Meeting ID otomatis, jadi langsung masuk. Kemudian video host kita onkan. Partisipan kita onkan. Kalender kita pilih folder kalender. Selanjutnya ada pen option. Di sini ada allow partisipan. Ini yang pertama, ini misalnya ada partisipan yang mau masuk, dia melalui ruang tunggu dulu, jadi kita contoh ini. Yang kedua, mode partisipan, jadi begitu partisipan masuk dia langsung termute, ini nggak usah kita klik. Yang seterusnya otomatis record, ini merekam jalannya rapat. Ketiga, menyetujui atau memblokir daerah-daerah negara tertentu, ini nggak usah kita klik. Nah, langsung saja kita save. Nah, ini dia link ID rapat kita. Langsung saja kita copy. Terus kita pastikan ke grup, hanya grup WA. Ini saya pastikan ke grup aja, karena ini sebagai tutorial, cukup mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.